keadaan kamu. Kenapa kamu bisa kayak gini, sayang? Saya minta foto ini dikirim ke handphone saya. Bisa? Oke. Aku harus tanya ke Papa untuk memastikan apa benar perempuan ini yang dilihat Papa di Serenity Hotel. Dengar ya, terkadang yang bikin hancur hubungan itu bukan karena orang ketiga, tapi karena lo gak pernah percaya sama pasangan lo sendiri. Riki sudah berikan bukti. Tapi kenapa aku masih ngerasa ada yang ditutupin antara Elsa dan Riki? Gue gak nyangka, Sa. Gue mau berbohong dan ngelakuin semua ini demi. Satu, dua, go. Ganti pose. Yap, and mesra. Satu, dua, good. Sekali lagi, boleh tolong mepetan sedikit lagi, lebih mesra. Siap, yuk. Satu, dua. Yap, akhir. Pose dikit, agak main sedikit. Nah iya, yuk, freestyle aja, gak apa-apa, bebas. Yuk, satu, dua. Yap. Oke. Cukup untuk hari ini. Thanks, Rick, Adisti, Gilang. Let's take the file. Jalan yuk. Lagi males gue. Tumben banget lo. Yaudah deh, gue cabut ya. Oke. Kenapa sekarang gue jadi males jalan sama cewek-cewek ya? Aduh, Rick, Rick. Pasti gara-gara lo mikirin Elsa mulu nih. Nomor siapa ya? Halo. Halo. Rick, ini gue Elsa. Oh, Elsa. Gue kirain lo gak bakal nelfon gue lagi, Sa. Gue butuh bantuan lo, Rick. Lo masih butuh bantuan gue? Gue kirain lo gak mau ketemu lagi sama gue. Rick, gue serius ya. Oke. Lo butuh bantuan apa? Jadi gini, waktu hari Sabtu itu kita akan pergi ke Serenity Hotel. Dan gue udah bikin alasan sama suami gue kalau gue ada meeting sama Pak Purnomo, pemilik Cantika Skincare. Tapi ternyata suami gue tetap curiga. Dan dia bilang dia mau ketemu sama Pak Purnomo. Dan gue udah coba minta tolong sama Pak Purnomo untuk bohong. Tapi dia gak mau, Rick. Sekarang gini, kalau seandainya Pak Purnomo bilang gue gak ada meeting sama dia, suami gue bisa curiga gue kemana hari itu. Dan mungkin aja dia juga akan curiga sama lo kalau ternyata perginya sama gue. Ya kan lo bisa alasan pergi shopping atau pergi kemana kan? Gak bisa, Rick. Papa mertua gue waktu itu ke Serenity Hotel dan sempat ngeliat lo. Dan gue takut kalau seandainya dia juga ngeliat gue.
suami gue nanya ke lo, bilang kalau lo nggak sama gue, bikin dia percaya. Ya kalau misalnya gue bilang nggak sama lo, tapi suami lo tetap nggak percaya sama gue gimana? Dia harus percaya. Dia harus percaya sama gue, Rik. Kalau sampai Nino marah dan nyerahin gue lebih baik mati aja, Rik. Oke. Okay. Gue bakal bantu Nino kok. Des, jadi jalan gak? Tadi lu bilang gak mau barusan. Ya gue baru kepikiran aja sih buat jalan sama lo. Tapi sebelum itu, gue butuh bantuan. Bantuan apa? Sorry. Demi lo, Sa. Gue sampai ajak Adisti balik ke kamar itu buat ngambil foto ini. Tapi, ya, pertolongan gue gak ada yang gratis. Ngerasa ada yang aneh ya. Kenapa Anna ngabarin gue ya? Harusnya kan hari ini tadi pagi hasil tes DNA Reina kan keluar. Gue telepon Anna aja kali ya. Ah, kemana ya? Kok belum balik-balik juga? Masuk. Kenapa? Pak Randy, perwakilan dari PT King Vision sudah menunggu di ruang meeting, Pak. Apa bisa kita mulai meetingnya? Sebaiknya saya handle dulu. Karena meeting ini sudah mundur dari jadwal sebelumnya. Kita mulai. Yuk. Baik, Pak. Apa Al gak angkat ya telepon gue? Ini sih gue gak bisa tinggal diem, kayaknya gue harus cek dia langsung ke lab hexagonal. Gue telepon aja kali ya. Maafin saya, Andini.